warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita lagi di tempatnya Bapak Sunan, Ketua Kapoktan di Desa Parita, Kecamatan Sidrimoro, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Alhamdulillah, ini lahan Pak Sunan sudah pakai full organik, pakai eco farming. Dan hari ini kita Pak Sunan sudah panen. Ini Pak Sunan. Ya. Ini alhamdulillah hari ini kami bisa panen padi. Memang nanam padi ya, panen padi. Dan alhamdulillah bisa kita buktikan padi yang ada sekarang ini. Ini semuanya 100% menggunakan pupuk eco farming. Kami lepas dari pupuk anorganik. Selama ini kami menggunakan pupuk-pupuk yang lain, hasilnya belum seoptimal ini. Ternyata setelah menggunakan pupuk eco farming, walaupun tanpa pupuk kimia apapun, hasilnya seperti ini bisa kita saksikan. Ya, yang ada di lapangan. Ini varietasnya apa? Varietasnya ini Impari 42. Impari 42. Ini agak lebih cepat tua, Pak. Iya. Jadi kita lihat teman-teman ya, dari hasilnya ya. Sampai gimana, Pak? Sampai pangkal semuanya kuning. Sampai pangkal semuanya isi. Iya. Enggak kopong. Iya. Oke, teman-teman, alhamdulillah eco farming sudah bisa memberi bukti bahwa dengan menggunakan pupuk eco farming diharapkan tanah kita jadi tambah subur, sehingga hasil pertaniannya lebih bagus lagi hasilnya ya, dan lebih tahan hama. Terima kasih Pak. Salam sinergi, go berkah, no riba. Salam eco farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.